kita pagi pada saat jam 10. Avane wis ning ngarep pisan nih. Avane wis ning ngarep pisan nih. Lempar jumroh yang pertama Jumarot, perjalanan sekitar 2 jam tenang geletak loh. Jumarot flight 4 apa? Kita ndane mina. Ndane wong-wong pada ning kene. Kuwi ta urku. Sangat terima kasih Mas Bro. Apa nih? Ini sudah dekat sama tempat lempar jumrohnya. Kita perjalanan sekitar 2 kilo ya, Bro. Kurang lebih 2 kilo. Tadi ada rombongan dari Salem ya. Salem satu. Yang pingsan mungkin karena tidak kuat fisiknya dan tidak fit badannya. Makanya drop. Jadi makanya kalau mau ibadah haji bener-bener fisik ya. Ibadah fisik bener banget. Ini tapi mbah-mbah di sini, mbah-mbah Sanabil mantep. Alhamdulillah. Siapa? Kenal? Ah, nu kayak berbus. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampai ke Jumroh Ula Wusto dan Aqabah. Aqabahnya di sana. Sudah sampai di ujung, kita ke Jumroh Aqabah dulu yang paling ujung. Ini hari pertama atau lempar jumroh yang pertama. Jadi kita ke Aqabah dulu.
kanan kanan mana ini? Hotel. Alhamdulillah kita sudah lempar jumrah akobah ya. Akobah. Di hari yang pertama kita semua sudah melakukannya, semoga menjadi pelajaran untuk kita semua. Bahwasanya bahwa nafsu itu harus dibuang. Ya betul. Karena kita melempar bukan melempar apa, melempar hawa nafsu. Dan kisah hawa nafsu dari segi keterangkusan dan yang lain-lain. Nah, kita tinggal menuju pulang ke Mina, pemondokan Mina. Hari ini alhamdulillah rangkaian haji yang pertama selama 3 hari kita melewati, alhamdulillah lancar. Tanpa ada suatu apapun, hanya merasakan ibu yang baik. Ya. Oke. Lancar ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar sampai besok. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa pulang dengan selamat. Yuk. Kita syuting sama kamera gede loh. Apa? Besok. Dong mangkatnya jelas ta ya kamera gede penak kepo. Wonge bareng mlakune. Foto nih ini. Lu nggak mau asing bareng karo cewek? Ora, lu nggak dolan karo Pak Asep, karo Pak Sudar jadi ini. Tarifnya pinter hari ini. 10 real. Gratis. Mulai dari pinjungin ya. Bisa sama rela. Duduk.